Viral, Jokowi ikut joget goyang gacor bersama ojol WNI di Vietnam. Baru-baru ini viral di media sosial tentang goyang gacor. Ternyata goyang gacor berawal dari Pak Jokowi yang berkunjung ke Vietnam. Saat Pak Jokowi berkunjung ke Vietnam, Presiden RI disambut hangat oleh para WNI. Bahkan para ojol WNI, mitra driver yang berada di Vietnam menyambut dengan joget goyang gacor. Dari akun Twitter @janinubi, video tentang para ojol joget goyang gacor jadi viral di media sosial. Presiden Joko Widodo saat itu sedang berkunjung ke Vietnam pada hari Kamis 11 Januari 2024. Saat Pak Jokowi tiba di hotel tempat bermalam di Hanoi, Jokowi disambut oleh beberapa orang penting. General Manager Hotel Melia Hano Santiago Cabre, staf KBRI Hanoi. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga disambut oleh beberapa WNI, mitra driver ojol yang berada di Vietnam. Para ojol tersebut kompak menyambut Pak Jokowi dengan joget goyang gacor. Bahkan, Jokowi tanpa ragu-ragu ikut serta joget goyang gacor bersama para ojol di Vietnam. Video Jokowi ikut joget goyang gacor seketika viral di media sosial. Tentunya banyak netizen yang memberikan komentar tentang goyang gacor yang lagi viral itu. Banyak netizen yang berkomentar ikut terhibur melihat video Pak Jokowi ikut joget goyang gacor bersama ojol WNI di Vietnam. Banyak pula netizen yang berkomentar tentang kebanggaan dirinya tentang Pak Jokowi. Itulah tentang viralnya video Jokowi ikut goyang gacor bersama ojol WNI di Vietnam.